Hello guys, welcome back to YouTube channel Hanif Production. Okay guys, di video ini kita buat satu video yang mana korang tengok tajuk, iaitu ciri-ciri perempuan idaman gitu kami. Aisyu, buat ada video gini? Buat ada ke? Tak lagi, tak lagi. Oh tu tanya, tanya sore-sore. Ini adalah okay, aku akan kita tanya menanyakan Hanif. Tak, aku pula. Yang pertama, nak umur yang lebih tua ke lebih muda? Aku sama tua kot. Sama tua ataupun lebih muda. Aku mestilah nak yang lebih muda kan? Berapa tahun? Siapa yang tak nak? 5 tahun ke bawah. 3 tahun, 5 tahun. Mestilah nak banyak harta kan? Banyak harta. Bagi aku lah, bagi aku. Banyak harta lah. Senang sikit nak sara kita. Takkan kita nak sara dia? Banyak harta tu dia jenis macam jenis berdikari sendiri kot. Ataupun mu ayah dia banyak harta. Oh, keturunan kaya. Keturunan. Oh. Gitu deh. Gitu. Bagi aku lah, aku suka kurang tapi dia suka berusaha. Aku kahwin dengan dia. Kata kita usaha dah sama-sama. Ingin mendapatkan anak, usaha lah sama-sama. Oh, gitu. Aduh, susah nak dapat apa nak nikah kan? Senanglah. Aduh, enggak. Senang. Bagi aku, aku bilang susah. Sebab hak senang ni mesti semua lelaki boleh. Semua lelaki senang nak ajar ayok. Dia dia susah, susah kita nikah. Tak boleh nikah. Susah kata kan, nak dapatkan dia. Kalau susah nak dapatkan dia, kita contoh kita dia. Saya suka awak. Okay. Blutik saya suka awak, blutik saya suka awak, blutik saya kita suka awak, blutik. Lepas tu Tina tu pun, walah. Give up lah kau. Bodoh ni. Benar gitu. Dah aku tengok gambar video konten ke video. Oh, wow, jangan lagi ingat tengok usaha kita gana. Dah give up ke? Puan butuh dia. Ni boleh awak senang, berarti lelaki lain pula masuk. Terima. Lepas tu putih. Okay tu. Cara lain pula? Gitu. Tengah tu Munir. Orang dengan Munir? Enggak, orang dengan Munir. Kena sebut nama Munir macam. Aku tinggi aku 170. Jadinya tinggi lah. Tidak, 175 tinggi aku. Jadinya nak lebih rendah lah. Tak kira lebih tinggi. Tapi rendah. Lebih tinggi nampak comel sikit. Comel juga. Pilih tinggi lah. Tidak, nak rendah. Laku. Ya, kan tinggi pun jangan tinggi sangat kata. Cuma tinggi kamu. Tak sih kok, nak rendah aku. Kalau aku, aku 175, mungkin dia 155 boleh lah. Tinggi kamu, 175. Kalau aku, kalau dia tanya aku, tinggi kamu 105 mila jadinya. Ya, 105 mila. Oh, okay, jolah okay. Terbalik tu. 105 mila. Aku pada 175. Ya, 105 mila. Aku pilih rendah. Ya, rendah ataupun sama tinggi macam tu lah. Bila kata bad looking? Bad looking? Tak ada yang good looking, tak ada yang bad looking. Semua ciptaannya good looking belaka. Ciptaan okay. Saya, kerti lah. Memanglah tak sempurna tapi sambung. Sambung lagi? Sambung lagi? Gata ayatmu. Aku tak nak sambung ke apa? Perihal lagi malik. Perihal? Perihal lah. Tak kena tuduh buluk. Gitu? Gitu. Kalau cari-cari amoy ke apa, boleh lah mengislamkan dia. Boleh pahala pula kita. Katak je ni senang. Susah ke? Susah pula. Senang yang dapat. Oi amoy, jom. Jom ke apa? Kahwin lah. Aduh. Susah ke je nak islam kaya pula? Apa susah? Islam tu mudah je. Terima kata senang tadi. Mudah ke senang lah eh? Orang mudah ke senang lah eh? Baiklah guys. Mudah, mudah dan senang tu lah. Ya, berbeza. Kamu nak mana? Masih aku dulu lah. Aku nak buka di cerah aku. Mungkin kau dah kaya pilih lah gelap. Baru nak apa macam mana, kacuk ke kata. Oh, kacuk gitu deh. Kalau pun kena pun. Kalau aku ya ada kena orang kaya kau, Uzbekistan. Baru yang mata biru. Cacat mata biru. Baru nak menjadi comel. Cuma kata memperbaiki keturunan sebab dah ni mudah eh. Mau nak yang cerita itu yang mudah lah. Eh bukan. Jauh, aku suka jauh. Bukan aku dekat. Ya kalau jauh ibn ini nyesok orang ibn lah. Oh pak. Kalau jauh ni nyesok orang. Kira dekat lah. Jauh pun tak ibn lah. Jauh lah. Ya ada. Kau buat ni pengalaman.
nak pergi anak-anak kita rasa pengalaman balik kampung kan. Mata aku boleh pergi jauh ke, boleh pergi dekat ke, tapi aku nak tak jauh. Gitu lah. Ni pun nak balik tak umur. Bak salah orang tu, meraya. Ya. Ni aku balik kami ni. Kata dah, nak balik lah. Aloh, si rumah. Rumah kau kaki agak beliau kinculah. Malah. Ya, mana suruh dia. Marah suruh rumah. Kinculah. Aku kau tidur rumah. Tak ada dah ke? Tak ada ke. Setakat saja dan kalau video naik, kalau komen kat bawah, apakah ciri-ciri nak tanya lagi ah? Ha, ciri-ciri lagi dan kita akan buat video yang seterusnya. Dan kita bertemu di next video. Pesanan saya janganlah jadi palau. Okay, bye-bye.